Rabu pagi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Pejabat Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni membuka resmi rapat percepatan penyelesaian penegasan batas daerah antar kabupaten dalam Provinsi Jambi. Turut hadir dalam rapat tersebut tim percepatan penegasan batas daerah Kementerian Dalam Negeri, Sekda Provinsi Jambi, Bupati Muaro Jambi, Bupati Batanghari, Bupati Tanjung Jabung Timur, dan Bupati Tanjung Jabung Barat, serta para tamu undangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. PJ Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengatakan dari 17 segmen batas antar kabupaten dan kota, terdapat 5 segmen belum selesai dan 12 segmen sudah selesai batas antar daerah. Pejabat Gubernur berharap 5 segmen batas daerah yang belum selesai tersebut bisa segera diselesaikan. Menurut PJ Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni, adanya ketetapan penegasan batas daerah tentunya dapat menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kejelasan administrasi kependudukan, dan lainnya. Kabupaten Tanjakti, Kabupaten Batanghari dengan Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tanjung Jabung Timur. Dalam kesempatan ini, saya mohon kepada tim dari Kemendagri untuk 2 segmen dalam proses penetapan Kemendagri jangan diperlama. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Gitu ya. Azam Asmi, Jambi TV.